وأنزل عليهم رجز الزكاة وأدقة يا الله من البكاء من التغفير نتجر إنك أنت. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia Aksi Damai, kami mohonkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum saya mulai sekarang juga yang BKI, yang BKI sekarang juga benderanya ke semuanya. Yaitu pelajaran dari para anggota legislatif yang kita pilih, yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Pelajaran penting apa bagi kita? Yang pertama, inilah dampak ketika pemilu kita tidak memilih para wakil rakyat kita yang mewakili kaum muslimin di Indonesia. Suara kita kadang dikalahkan oleh uang 50 ribu, uang 100 ribu. Bahkan kita tidak sadar memilih musuh-musuh Islam karena iming-iming uang 50 ribu. Untuk itu, ini pelajaran penting bagi kita semua. Siap tanyang BKI? Siap! Siap ingatkan MK dari BNKRI? Siap! Siap bubarkan BKI? Siap! Siap menghala BKI? Siap! Saudara hadirin rahimakumullah, saya tanya Anda jawab yang jujur. Ya. Jawab benar-benar sesuai dengan pengetahuan Anda. Ya. Siapa di antara mereka, orang Islam atau PKI, yang ingin merubah haluan negara? Jawab! Siapa yang makar kepada pemerintah yang sah, orang Islam atau PKI? Siapa yang coba otak atik daripada Pancasila? PKI. Jawab yang keras siapa? PKI. Sambil tengok-tengok kiri kanan ente ya. Kalau kita bilang PKI, ternyata sebelah ente gak bilang PKI, jangan-jangan itu PKI-nya, saudara. Betul. Tengok kanan kiri. Kalau sampai Anda bilang PKI, sebelah ternyata diem dan juga kelihatan merengut marah, tuh PKI-nya, saudara. Betul. Hanya PKI yang tidak senang dengan acara ini, betul. Hanya PKI yang menolak acara ini, betul. Hanya PKI yang marah ketika PKI dicaci-maki, betul. Akbar. Akbar. Ganyang, ganyang, ganyang PKI, ganyang PKI. Saudara, maka hari ini di seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke, saudara, dari semuanya ormas-ormas Islam, dari tokoh-tokoh bangsa, saudara, dari nasionalis, semuanya bangkit untuk membela bangsanya, saudara. Hanya PKI yang diam dengan situasi ini, saudara. Hanya antek-antek PKI. Hanya daripada anak-anak PKI yang tidak peduli dengan situasi bangsa seperti ini, saudara. Maka saya yakinkan, saudara semuanya, bahwa seluruh daripada anak bangsa telah bangkit melawan PKI. Nah, betul ulama telah bangkit melawan PKI, betul? Betul! Muhammadiyah dengan kokam-kokamnya yang gagah perkasa telah bangkit melawan PKI, betul? Betul! Seluruh umat Islam bersatu padu melawan PKI, saudara. Maka tidak ada alasan untuk kita takut pada PKI. Maka tidak ada alasan untuk kita mundur melawan PKI.
mengenyahkan PKI dari NKRI, saudara, betul? Takbir! 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 Maka dari itu, saudara, tujuan kita yang utama adalah menolak daripada RUU HIT. Saya tanya di sini, ini RUU HIT ditolak atau diterima? Ditolak atau diterima? Tolak atau diterima? Yang keras, tolak. Tapi sambil tengok-tengok kiri kanan, ketika kita tanya, ini RUHIP ditolak atau diteruskan, kalau sebelah diem atau justru menjawab teruskan, berarti PKI, saudara. Diteruskan atau stop? Stop atau teruskan? Harus stop, saudara. Tidak ada ditunda. Yang menunda berarti siapa ini? PKI! Siapa? PKI. Yang menunda PKI.